Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel Alis Pandai. Seperti biasa pada video kali ini kembali menampilkan suasana alam pedesaan yang asri dengan sapi-sapi duenya teman-teman. Karena di sini banyak ada sapi due, supaya lebih gampang dan juga menarik tentunya. Ya itu aja dibikin konten. Kalau ini adalah sapi yang ada di kandang, sapi peliharaan. Ini bukan sapi due teman-teman. Ini adalah sapi Bali biasa. Kalau memelihara sapi Bali ya kita harus ngarit. Kalau tidak ngarit, sapinya tidak akan makan. Begini caranya ngarit teman-teman, sangat mudah bagi orang yang sudah terbiasa. Kita dapat rumput, rumputnya diikat ini, diikat yang kencang, kemudian diangkut bawa ke kandang. Setelah sampai di kandang sapi, rumput langsung diterjunkan ke depan mulut sapi, dan sapi pun makan rumput segar dengan lahap. Selain sapi, kita juga butuh makan. Karena kita tinggal di desa, maka kita manfaatkan saja apa yang ada sebagai pengganjal perut sambil menunggu nasinya matang. Gitu teman-teman. Ini adalah buah markisa yang baru saja saya petik dari pohonnya. Rasanya manis seger teman-teman. Setelah selesainya, kita sebagai masyarakat tentunya tidak lupa untuk sosialisasi dengan teman-teman. Kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di rumah kita supaya kita Kalau ada orang yang membutuhkan tenaga, tentunya kita harus membantu atau harus ikut bergotong royong seperti di dalam video ini teman-teman. Setelah itu kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita seperti biasa. Contohnya seperti membuat konten. Kalau ketemu sapi due langsung direkam dan dibuat konten itu, teman-teman. Siapa tahu ada yang nonton. Buatlah konten sesuai kemampuan kita. Yang penting tidak menyinggung orang lain dan tidak merugikan orang lain. Itu teman-teman. Ini adalah ulat kusir. Ini adalah calon dari kupu-kupu barong.